Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bosku, ketemu lagi sama saya. Nah, kali ini saya akan upgrade elektrikalnya pada RC yang punya saya ini. Kita pakai cobain pakai ESC Hobby Wing ini dia, ininya Hobby Wing 1060, ini udah waterproof. Kita cobain di RC ini gimana performanya. Lagian sudah banyak yang pakai juga pakai ESC yang satu ini, dan ternyata hasilnya ya sangat memuaskan lah. Saya juga lihat dari rekan-rekan yang lain, karena yang lain juga hampir rata-rata pakai ESC ini, Hobbywing 1060 gitu. Dan saya mau pakai remote ini, pakai remote ini bosku. Waduh, ini dia, ini saya pakai remote hot RC gitu ya, yang ada aja lah gitu. Ini pakai remote hot RC. Nah ini dia remote-nya. Nah itu, kita mau cobain pasang. Ini masih bawaan RC-nya, elektrikalnya. Saya juga belum tahu, ini masih belajar. Tapi pengen tahu nih, kita cobain dulu. Oke, ini tadi udah saya buka murnya juga biar cepet lah. Ini kita buka. Ah, ini ada apa ini? Nah, ini kita buka. Nah, ini seperti ini bosku, elektrikalnya. Kalau yang bawaan MN yang versi elektrik ya kayak gini. Nah, nanti kita pasang di sini, kita cobain, pengen tahu aja. Nah, nanti ini kita cabut nih, udah saya cabut, kita cabut ini, cabut. Nah, kalau yang belum tahu, nah ini udah tinggal nyolok aja nanti. Tuh, udah kayak gini, udah kayak gini. Nah, ini tinggal nyambung aja, tinggal nyambung nanti ke ESC-nya. Nah, ini. Nah, kita cabut dulu elektrikal ininya, bos ya. Kita cabut dulu nih. Ini saya juga nggak tahu nih ininya. Baru pertama kali. Ya, saya juga masih belajar lah. Gitu. Gitu. Kita skip aja dulu, bosku ya. Nanti kalau udah mau ini, saya lanjut lagi. Oke. Gitu. Nah, ini dia bosku. Nih sudah orianya udah saya copot. Nah, terus saya ganti. Ini penampakannya ya belum saya rapiin. Ini mah hanya untuk percobaan aja. Ini ESC-nya. Ini receivernya seperti biasa, servo channel 1 untuk motor channel 2. Nah, begitu. Nah, nanti gampang lah, tinggal dirapiin ini mau untuk percobaan aja. Gitu. Nah, tinggal kita pasang baterai. Kita pasang baterai. Kita cobain jalan nggak bos. Wah, udah nyala.
bos. Lupa. Ini sementara kita simpan aja di sini dulu untuk tes. Ini untuk tes. Nanti kita tinggal rapihkan lagi. Nggak tahu nih nanti bisa nggak disimpan di sini baterainya. Gitu bos. Nah, sekarang kita nyalain remote-nya. Ingin tahu ini kayak gimana? Masalahnya nih, saya baru nyobain aja nih. Itu bos, kita cobain nyalain remote-nya. Bosku. Nah, ini serasa saya ini bos, kita cobain belok. Duh, enak banget bos. Nah, kita pengen tahu performa pakai apa, ISC 1060 terus pakai baterai lipo kayak gimana nih tarikannya. Kita ganjal dulu bos, pengen tahu aja nih segimana ini ininya performa ininya torsinya. Segini bos. Tinggal setting-setting lagi aja. Gimana nih enaknya? Nah, gini bos. Ini baru di 25. Nah, nanti kita tinggal rapihan pasang body, lalu kita test drive. Pasang bodinya di sini bos. Nah, begini nanti. Ya, belum dirapiin. Nantilah kita tinggal rapiin dulu. Terus pasang body, test drive. Itu. Nah, untuk video kali ini cukup segini dulu bosku. Nanti kalau misalkan ada video terbaru, saya upload lagi. Oke bosku. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.